warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Al-Muqarramun, segenap para bapak, ibu, asatizah, para hujjaj, para ustaz dan ustazah yang hadir pada malam hari ini, terutama yang kita sama-sama hormati dan muliakan, Ketua DKI Mushalla Al-Anwar, Ustaz Fitrah Alfian, Sarjana Hukum, Ketua Seksi Ubudiyah, Bapak Abdul Rashid, dan segenap jajaran pengurus Mushalla Al-Anwar lainnya. Bapak hadirin sekalian, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta al-fakir untuk antum sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan dengan menguntaikan salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dipanjangkan umur hingga malam hari ini. Dan malam hari ini adalah malam ke-21. Betul ya? Malam ke-21. Berarti ini adalah fase 10 yang ketiga. Maka ini dikenal dengan namanya Ashrul Akhir, Al-Ashrul Akhir atau Al-Ashrul Awakhir, 10 yang terakhir. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalal ashru," apabila telah masuk 10, ai Al-Ashrul Akhir min Ramadan, maksudnya 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Shadda mi'zarhu, Rasul mengencangkan nih ikatan kain sarungnya, maksudnya lebih bersemangat untuk beribadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, kemudian Rasul itu menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir ini lebih giat lagi. Wa ayqadha ahlahu, dan juga Rasul membangunkan seluruh keluarganya agar mereka semua ikut turut beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena ada yang spesial di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan satu malam yang satu malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, bukan satu malam itu sama dengan 1000 bulan, bukan. Tapi satu malamnya saja lebih baik dari 1000 bulan. Ngapain aja kita kalau udah di 10 hari terakhir Ramadan ini yang bisa kita kerjain? Apa aja? Mau baca Quran boleh, mau sholat malam boleh, mau zikiran, mau doa yang lainnya, segala-galanya boleh. Apa aja kita kerjain boleh. Ada nggak yang kira-kira paling minimal banget kita bisa kerjain? Romannya kayaknya kalau udah megang Quran, mata bawahnya udah, aduh, berat banget. Kalau udah ngajakin sholat malam, kayaknya kaki ini kayaknya udah nggak kuat aja pokoknya. Ada aja godaannya. Kira-kira ada nggak tuh amalan yang kita bisa kerjain? Biar seandai kata kita nih, ya, bisa kerjain amalan tersebut, mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar. Apaan tuh? Perbanyak baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau sendiri, kalau bareng-bareng fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Itu banyakin itu aja udah. Gitu, banyakin itu aja. Kata Imam Ghazali di dalam kitab I'anatut Thalibin, kalau puasanya mulai hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ini.
Kemarin kita puasa hari apa ya? Selasa. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin, fa insyaallah malam Lailatul Qadarnya tanggal 27. Tuh diingat-ingat tuh, tanggal 27. Ntar ada yang nanya, ntar kalau kita udah masang di tanggal 27, tau-tau nggak dapat bagaimana? Nah, jadi caranya masangnya jangan pas malam 27 doang. Ini tukang mancing tahu nih, tukang mancing tahu. Kalau dia masang tegek, kalau emang dia punya tegeknya banyak, pasang aja semuanya. Ntar mana-mana emang dia dicaplok sama ikan, nah itu dia yang dapat. Nah dari malam ini, semenjak malam 21, gitu ngomongnya, kita kebut dan nih, ibadah yang belum bisa kita kerjain, ibadah yang belum kita tingkatin lagi. Gitu, biar kita bisa dapat tuh malam Lailatul Qadar. Kenapa sampai bisa dibilang malam Lailatul Qadar? Kok sampai dibilang malam Lailatul Qadar? Disebut malam Lailatul Qadar di dalam kitab Ad-Durusur Ramadhaniyah di Ummatil Muhammadiyah dikatakan karena kebesaran ganjaran pada malam itu. Maka disebut malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya tuh. Kenapa sampai disebut malam Lailatul Qadar? Kita pergunakan tuh kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk di bulan suci Ramadan ini. Kita kan dari awal kemarin udah berdoa panjang banget. Terus kita isi doa kita, Allahumma ya kan barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nyampe enggak ngapa-ngapain. Di bulan Ramadan nyampe enggak mau ibadah apa-apa. Kalau ibarat orang dikasih amanah, kata Allah, roman-romannya lu udah enggak bisa gua percaya udah. Gitu ngomongnya. Maka itu termasuk daripada doa malaikat Jibril yang diaminkan sama Rasulullah SAW ketika Rasul naik mimbar. Rasul pernah naik mimbar tuh. Pada terap yang pertama Nabi ngucap amin. Pada terap kedua Nabi ngucap amin. Pada terap ketiga Nabi ngucap amin. Sahabat pada bingung, lah Nabi kenapa tahu-tahu ngucap amin ya? Kelar khutbah, ya kan? Nabi ditanyain sama sahabat, kenapa ya Rasul? Di antaranya kata Rasul, tadi itu malaikat Jibril datang dan minta aku aminkan atas doanya. Di antara tiga doa yang diaminin sama Nabi, coba yang berdoa itu adalah malaikat Jibril, yang ngaminin Rasulullah. Coba itu bayangin, kayak apa? Maka salah satu yang didoakan sama malaikat Jibril, diaminin sama Rasulullah, siapa orang yang bertemu bulan suci Ramadan, namun bulan itu tidak mampu untuk mengampuni orang tersebut. Tuh orang gak bisa ngambil kesempatan di bulan suci Ramadan buat dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan suci Ramadan, bulan ampunan. Minta ampun sebanyak-banyaknya sama Allah. Itu jangan sampai kita nyesel. Di dalam kitab Al-Muqtathafat min Bahril Hasanat karangan guru kita Al-Ustaz Wawan Nur Fauzi Gunawan, itu ada tuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat begini, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati. Nanti mata kita masing-masing di hari kiamat bakal nangis. Sebab apa? Nyesel kita. Illa ainun bakat min khosyatillah. Terkecuali mata yang pernah menangis sewaktu hidup di dunia ini sebab takut kehadirat Allah. Coba kita meraba diri kita. Udah berapa banyak kita bisa mampu menangis karena sebab kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nangis itu lantaran biasanya mikirin utang. Kita nangis itulah biasanya lantaran gara-gara kita punya masalah dunia. Coba kapan waktu kita tuh sempetin buat bisa nangis karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada juga mata yang enggak bakalan nangis karena dia enggak nyesel. Siapa itu? Mata orang yang terjaga sebab ia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malam nih dia bangun, yang lain pada tidur, dia bangun. Dia baca Quran. Yang lain pada tidur, dia zikir. Yang lain pada tidur, dia munajat sama Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Itu juga bagian dari manusia yang nantinya di hari kiamat enggak bakalan nangis menyesal karena dia mempergunakan seluruh kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diperintahin buat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak ada keuntungan buat Allah.
kita mau ibadah ke, kita enggak ibadah, enggak ada efeknya apa-apa buat Allah. Semua efeknya itu buat kita. Apa iya lantaran kalau kita ibadah kepada Allah, Allah jadi lebih besar keagungannya? Ketika kita enggak ibadah kepada Allah, Allah jadi lebih kecil gitu keagungannya? Enggak. Enggak ada efek apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi yang menjadi efek terhadap diri kita, itu ngomongnya. Terhadap diri kita, maka kita beribadah. Gunakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kita tahu di bulan suci Ramadan pahala itu dilipat gandakan. Di bulan suci Ramadan, apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan, ada namanya malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, ingat bahwa kita ini hambanya Allah. Kita ini bukan hambanya Lailatul Qadar. Jadi ketika kita beribadah, jangan pernah kita beribadah lantaran kita hanya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita lupa untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirin pokoknya pahala, 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 pahala. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi itu mengatakan begini. La ta'buduhu liyu'tiya. Janganlah kalian itu semua beribadah lantaran pengen dikasih. Kalau enggak dikasih kita enggak ibadah. Itu ngomongnya. Bali abuduhu liyardo. Tapi beribadahlah, menyembahlah kepada Allah, berbuat kebajikanlah kepada Allah, gitu kan? Karena sebab kita mencari keridhaan Allah. Fa idza radiya, ketika kita udah dapat keridhaannya Allah, adhasyakum bi ata'ih, kita akan terheran-heran dengan seluruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus aja cari yang namanya itu keridhaan Allah. Masalah surga bonus. Masalah pahala anggap aja itu bonus. Kita nyarinya hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita akhirnya malah menjadi hambanya pahala, hambanya malam Lailatul Qadar. Bukan. Kita ini adalah hambanya Allah. Kita ini hambanya Allah. Terus dalam melakukan kewajiban ada beberapa fase. Ini ada di dalam kitab Qinwanun Daniyah. Di bagian awal-awal kalau Bapak Ibu punya kitabnya kan dikaji di sini nih, di musala ini. Nah, itu Ustaz Kyai Haji Wawan Nur Fawzi tuh ya menjelaskan tentang itu. Ada mal faridoh qoblal faridoh. Ada kewajiban yang harus kita lakukan sebelum kewajiban itu terlaksana. Apa tuh? Al ilmu qoblal amal. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, ya kan? Itu kan amaliyahnya. Tapi dituntut pada awalnya adalah ilmunya. Al ilmu qoblal amal. Jadi harus ada ilmunya. Kasihan orang kalau cuma ibadah doang tapi nggak ada ilmunya. Satu ketika, ini ada di dalam, ini penyampaian seorang ustaz. Kata ustaz tersebut, ini ada di dalam kitab Al-Mizah. Kata ustaz tersebut menjelaskan, ada seorang anak masuk ke toilet, ya, lalu dia kencing. Pas dia kencing, dia sambil baca, Tala'al badru alaina min sani. Bapaknya dengar, masuk ke toilet, digamparin anaknya. Pakpok, pakpok, pakpok. Wah, sampai nangis. Nangis anaknya. Digamparin bapaknya. Ibunya datang, lah anaknya digamparin. Ada apa ini? Ini, Bi. Bu, ini, Bu. Nih, lihat anakmu nih. Masa di dalam toilet sambil ngencing, dia baca Quran. Emang kamu baca apa? Tadi tolah al-badru alaina, Bu. Min saniyatil wada. Kata ibunya, Pak, itu bukan Quran. Itu cuman qasidah Arab aja, Pak. Cuman qasidah Arab. Bapaknya minggir, nangis. Sejadi-jadinya. Udah, Pak, kalau emang Bapak nyesel tadi nabokin anak itu, udah enggak apa-apa. Udah, yang namanya udah terjadi, biarin apa udah terjadi. Gitu ngomongnya. Makin ngegerung-gerung bapaknya. Gitu. Sebenarnya apa sih, Pak, yang ditangisin sampai makin sedih aja, Bapak? Tuh bapaknya sambil nangis sambil ngomong sama bininya, itu yang selama ini gue baca dalam sholat, katanya gitu. Jadi tuh bapak tuh nggak tahu mana Quran, mana qasidah Arab. Jadi dia pikir tuh pokoknya yang namanya bernuansa Arab itu Quran, dan ternyata tuh bapak belum pernah baca Quran, sehingga tuh bapak nggak tahu, ilmunya nggak ada, main begitu aja. Jadi kudu ada ilmunya. Kita mau sholat ada ilmunya, kita mau puasa ada ilmunya, kita mau zakat besok ada ilmunya. Zakat menurut Imam Syafi'i ini kudu nih disampaikan. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kita kudu zakat pakai beras.
ya, ukurannya satu sok Imam Syafi'i 3 liter lebih, yang pernah saya ceritain depan muka saya. Satu awan nuangin dalam satu sok yang beliau punya, gitu ngomongnya. Maka itu lebih dari kalau 3,5 liter itu lubernya sampai banyak. Jadi 3,5 liter yang selama ini kita bayar udah lebih daripada cukup. Itu udah lebih daripada cukup. Yang kalau mau bayar pakai duit, berarti ngikut mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya, satu soknya itu kurang lebih 5 liter, kurang lebih 5 liter. Jadi kalau ukuran duit itu bangsa 70.000 dah. Ya, 70.000 kalau emang mau bayar pakai duit. Besok Bapak Ibu jangan sampai pada suuzon sama panitia bilang begini, "Masya Allah musala Anwar, gua bayar zakat pakai duit mahal banget. Mendingan pakai beras." Emang pakai beras, Bu, tujuannya itu yang paling afdolnya pakai beras. Kan Ibu mau ngikut mazhab Imam Abu Hanifah, berarti ikuti. Kan konsepnya begini. Kalau kita makan telur dadar di warteg, bayarnya telur dadar warteg. Kalau kita makan telur dadar di warung Padang, bayarnya bayar harga warung nasi Padang. Meskipun sama-sama telur dadar, itu harganya beda. Jangan pernah ke warung Padang terus bilang gini, "Saya pesan itu, Bu, apa namanya, Uni, saya pesan telur dadar." Terus kata Uni bilang, "12.000. Terus kata si yang beli, "Enggak, di warteg 10.000, saya bayar 10.000 aja deh." Apa kata si Uni? "Kalau kamu mau itu, kamu beli aja di warteg, jangan beli di sini. Di sini harganya 12.000. Begitu caranya. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, ikuti 3,5 liter. Kalau ngikutin mazhab Imam Abu Hanifah, ngikutin 5 liter. Ya 5 liter. Gitu. Ini mau ngikut mazhab Imam Abu Hanifah yang pakai duit, tapi mau ngikut ukuran satu soknya Imam Syafi'i. Ya enggak nyambung lah. Itu ngomongnya. Sama ketika kita wudu, wudunya mazhab Imam Syafi'i buat kepala ini ya secolek aja nih sah nih. Gitu, secolek aja sah ketika kita wudu. Tapi kalau buat mazhab Imam Malik enggak sah, kudu semuanya. Ketika kita di sana tawaf terus nyentuh, repot kan, akhirnya kan kita pindah tuh ke mazhab Imam Malik, gitu ngomongnya. Nah, ketika itu berarti kita wudu pakai mazhab Imam Malik yang keseluruhan kepalanya harus dibasuh. Enggak bisa cuma separuh doang atau dikit doang, enggak bisa. Nah, itu bagian daripada al-ilmu qoblal amal. Yang kedua, al-faridah fil faridah, ada juga kewajiban yang harus kita tunaikan ketika kewajiban itu terlaksana. Apa tuh? Al-ikhlasu fil amal. Kita kudu ikhlas. Kalau udah namanya berbuat amal kebajikan, ikhlas. Kalau ikhlas itu dipuji enggak terbang, ya, dihina itu enggak tumbang. Biarin aja orang. Itu ngomongnya, kita terus tegap lurus berjalan meskipun orang melihat bayangan kita bengkok. Itu kata itu kalimat Ustaz Wawan tuh. Kita terus aja berjalan tegak lurus meskipun orang lihat bayangan kita tuh bengkok. Ya iyalah, bayangan tuh bengkok. Itu ngomongnya, orang melihatnya kita kok begini, begini, begini. Kita udah jalan aja. Itu ngomongnya, sebagaimana yang agama itu perintahkan. Yang terakhir adalah al-faridah ba'dal faridah. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kita udah puasa misalnya, kita udah sholat misalnya, kita udah tadarus misalnya, kita udah sodakoh misalnya. Hal ibadah apa saja yang udah kita kerjain. Nah, yang terakhir itu adalah al-khauf ba'dal amal. Kita kudu punya rasa takut. Takut-takut nih amalan kita ini gak diterima sama Allah. Kita kebangetan pede. Itu kalau habis sholat mabur aja. Orang mah zikir dulu. Kita ngakuin gitu bahwa kita tuh banyak salah, banyak dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus kita gak lupa sama Allah buat kita berdoa, bermunajat, minta. Kebangetan sombong kita. Gitu, kalau kita gak pernah minta sama Allah, kalau kita gak bermunajat sama Allah, kalau kita gak ngakuin dosa kita sama Allah, meskipun kita udah ngelakuin apa aja ibadah. Gitu ngomongnya. Salah satu doa yang diijazahkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, nah itu beliau katakan dalam doanya begini, Allahumma ja'al sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikan segenap kesalahanku adalah kesalahan orang yang engkau cinta. Kesalahanku menjadi kesalahan orang-orang yang engkau cinta. Wala taj'al hasanati man abghadta. Jangan engkau jadikan segenap kebaikan dan kebajikan-kebajikanku adalah kebajikan dan kebaikan orang yang engkau benci. Falil ihsan, fal ihsanu la yanfa'u
ma'al bughdi minka, karena kebaikan itu enggak bakal jadi manfaat kalau sama kemurkaanmu. Wal isaatu la tadurru ma'al hubbi minka, dan yang namanya kesalahan enggak bakal jadi bahaya bersama dengan kecintaanmu. Kita ini kalau lagi pegel rebahan di kasur, suruh bocah kita naik ke punggung. Buat apa? Injek-injek. Buat injek-injek kita suruh, "Dek, dek, bang, bang, injek, injek, injek," gitu ngomongnya. Yang kita suruh injek-injek pundak, injek-injek badan. Pala diinjek sama dia. Pala diinjek sama dia. Tapi yang injek anak kita, orang yang kita sayang, apa kita marah? Kaget. Gitu ngomongnya, kaget. Kita enggak marah. Itu kesalahan yang dilakukan, tapi oleh orang yang dicinta, enggak jadi marah. Kita minta sama Allah, "Ya Allah, saya punya kesalahan ini. Saya punya dosa ini, ya Allah. Tapi salah saya, dosa saya, moga Engkau jadikan seperti salahnya orang-orang yang Engkau cinta. Jangan Engkau malah jadikan kebaikan yang kami buat ini, ya Allah, kebaikan orang yang Engkau benci." Percuma kita kalau benci sama orang, jangan ngomong salahnya, benernya aja jadi salah. Benernya jadi salah. Makanya kita mintanya, "Ya Allah, enggak, ya Allah, jangan jadikan kebajikan yang kami buat ini adalah kebajikan orang-orang yang Engkau benci." Enggak bakal jadi manfaat. Kebaikan kalau bersama dengan kemurkaanmu, enggak bakal jadi mudarat, ya, keburukan dengan rasa cinta darimu. Dengan ridhonya Allah, itu yang namanya apa, neraka, ya Allah, jadi dingin. Neraka jadi dingin. Buktinya apa? Malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah yang mengazab di api neraka enggak pernah teriak kepanasan sama Allah. Pernah gitu teriak kepanasan, "Ya Allah, keluarin kami dong, panas banget ini." Enggak. Mereka itu aman, nyaman di dalam neraka. Sebab apa? Keridhaan Allah. Sebab keridhaan Allah. Maka kita jangan lupa, ya, sering-sering dan terus-menerus kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta sama Allah keridhaan Allah, juga minta bonusnya yaitu surga. Tapi jangan, lagi-lagi ingat, jangan lantaran surga kita pengen, atau jangan lantaran semata-mata neraka yang kita pengen jauhin, jangan. Tapi kita mintanya karena memang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah disampaikan seperti ini. Kalau tidak salah ini di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. "Kalau jika aku tidak ciptakan surga ataupun neraka, apa aku tidak pantas untuk disembah?" Coba itu bayangin. Kalau kata Allah, kalau aku enggak ciptakan surga sama neraka, emang kira-kira enggak pantas aku untuk disembah? Kita yang minta surga, kita yang minta dijauhin dari neraka, dibebasin dari neraka, apa lantaran itu semuanya? Kita menyembah itu karena Allah, bukan karena kita minta surga, bukan karena kita minta neraka. Kita ini menyembah karena Allah. Jadi lurusin niat kita. Jangan sampai salah niat kita, karena salah aja niat kita, ya kan, bakal enggak jadi apa-apa. Kam min amalin yutasawwaru bi amali dunya yasiru ila amalil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak amalan perbuatan yang nilainya dunia jadi berubah amal perbuatan bernilai akhirat dengan apa? Kebagusan niat. Dengan kebagusan niat. Wa kam min amalin yutasawwaru bi amalil akhirah yasiru ila amali dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amal perbuatan yang dikerjain terlihatnya adalah amal perbuatan akhirat, tapi ternyata enggak bernilai apa-apa, cuma secuil bernilai dunia. Karena apa? Bisuin niat, dengan buruknya niat yang dia punya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah pasti datangnya dari Al-Fakir, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat, amalan semua yang kita kerjain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.